Hello everyone, welcome back again to Dips Gaming. Okay, balik lagi sama gue masih di game Ragnarok Origins. Dan kali ini gue akan ngunjukin caranya gimana biar kalian bisa crafting full equip ungu ya, untuk di level 50. Nah, kalau masih level 50 ke bawah itu belum ada equip ungu ya. Okay, jadi kalian nanti bakal dapet bahannya blueprint level 100 itu dari redeem code. Redeem kodenya udah gue taro di grup ya, di grup WhatsApp di deskripsi. Makanya buat kalian yang belum join grup WhatsAppnya, langsung aja klik linknya di bawah ini ya, di kolom deskripsi maksud gue. Oke, jadi untuk level 50 itu ada equip ungu dan kalian butuh blueprint. Oke, kalau masih di bawah 50 dia nggak ada yang ungu cuy. Nah, gue mau kasih tahu caranya biar kalian bisa dapetin blueprint ini secara gratis ya. Bukan gratis. Tapi nukerin. Iya, gratis juga sih. Oke, jadi kalian langsung aja nih ke how to obtain. Langsung ke NPC-nya Gear Blueprint Manager. Oke. Nah, nanti kalau udah sampai ini mana blessing gua? Blessing gua kemana cuy? Wah, hilang cuy. Salah setting gua. Oke, kita OTW dulu ya. Kita OTW dulu ke NPC-nya. Nanti gua sekalian nunjukin caranya gimana cara downgrade-nya. Karena kalian nanti dapatnya yang level 100. Dan kalian cuma butuh yang level 50. Oke, ini kita udah sampai ya di NPC-nya dan lu mesti lihat dulu butuhnya berapa ya totalnya. Misalkan untuk senjata itu butuhnya 70 ya. Butuhnya 70 yang level 50. Terus kalian totalin aja dulu semua yang kalian butuhin itu berapa. Baju itu 30, ini 40, ada yang 30 ada yang 40 ya. Nah, nih ada yang 30 ada yang 40. Kalian hitung-hitung dulu. Kalau gua pakainya Eden Group. Jadi butuhnya 40. Terus semua sampai bawah kalian hitung dulu. Kalau udah kalian klik require material. Ini langsung ke blueprint fragment shop. Nah, ini kalian kan dapatnya yang level 100 ya. Kalian tuh dapatnya yang ini. Jadi kalian klik dulu yang level 90, butuhnya satu doang. 1 jadi 5. Jadi yang level 100 itu 1 biji jadi 5 biji yang level 90. Otomatis kalau kalian pakai 1 ke level 90 jadi 5, ke level 80 jadi 25. 25 kali 5 ke level 70. 25 kali 5 tuh berapa tuh? Nah, banyak kan? Nah, banyak ke level 50 lebih banyak lagi. Jadi kalian cuma butuh satu-satu aja, jangan langsung banyak bread gitu. Jangan ya, jangan langsung banyak gini, jangan. Karena nanti kalian juga butuh untuk di level 70 dan 80 dan 90. Kalau 100 ini kayaknya masih jauh banget ya, masih lama banget. Makanya pakainya dikit-dikit aja. Jadi misalkan kayak gini ya. Ini gua pakai satu nih. Kan gua udah punya di sini. Ini ada sisanya yang 70 ya. Yang level 100 nih udah gua pakai satu. Gua cuma butuh satu jadi semua, jadi full. Full 6 equip ya. 4 ya, 4 equip ya. Senjata, tameng, baju, apalagi garment, sus. 5 jadi 5 cuy. Masih ada lebihan lagi ini. Masih ada ini berapa nih? Level 90 masih ada 3. Nih, jadi kalian klik aja, pakai satu, purchase. Nah, lanjut lagi ke level 80, purchase lagi. Terus purchase lagi gitu. Baru nanti kalian dapat full untuk di level 50. Nah, kalau udah langsung tinggal bikin. Karena dapat blueprintnya gampang ya, jadi nggak harus kalian nyari hoki-hokian di Helheim. Nah, gue saranin sih kalau tipe-tipe kayak begini, karena kan gue tipe priest ya. Priest itu gue ada full support sama nanti buat farming sendirian. Jadi gue kayaknya bakal bikin dua jenis senjata. Yang pertama ini buat full support, gue pakai yang croce seperti biasa ya. Terus sama nanti gue mau bikin holistic. Holistic ini dia buat main Holy Judge ya, Holy Judgment. Di sini nih.
Nah ME. Jadi buat main Magnus Exorcismus. Wah gila. Ya pokoknya kayak gitu ya. Jadi kalian gampang banget untuk kelarin blueprintnya itu gampang banget. Tinggal di downgrade aja. Dan kalian usahain itu plus 6 minimal biar dapat resonance. Oke. Nah tuh gue udah rata plus 7. Ada yang 6 juga, ada yang 9. Dan di sini nanti lu bakal dapet resonance kalau udah plus 6 rata. Resonance-nya all attribute plus 1. Dan kalau plus 9 ya, kalau gak salah plus 9 setelahnya ya. Gue lupa deh, setelahnya itu plus 9 apa plus 10, gue gak tahu. Nih, resonance next-nya plus 10. Plus 10, 6 biji lu dapet attribute ini semua nih. Nah, gue ada tips untuk nempak. Jadi kalian kalau udah di plus 8, kalau udah plus 8 itu pasang Blast Refinement biar gak turun cuy. Karena kalau turun nanti ke 7, ke 8 susah lagi. Karena kan dari 6 itu safety-nya di 6. 6 udah gak mungkin turun, plus 6 gak mungkin turun, plus 7 hoki-hokian sampai ke 8. Nah kalau udah plus 8, kalian harus pasang ginian cuy biar gak turun cuy. Nah makanya tuh gua gak ada yang plus 8 kan, karena baru plus 7. Nanti kalau udah plus 8 udah otomatis gua langsung plus 9. Dan kalau udah plus 9 itu ke plus 10 nya gak bakal turun. Dia batas amannya di plus 9. Jadi kalau punya bahannya hajar-hajar aja. Nah untuk penggunaan Elunium sama Oridekon itu kan kita dapat boxnya itu 200 berapa ya. Nih ada 200 lebih nih boxnya. Box isi Elu sama Ori. Nah itu pakainya irit-irit aja. Gua baru pakai sekitar 24 ya. Gua baru pakai 24 box. Itu dikali 10, 24 dikali 240-an ya isinya berarti ya, antara Elu sama Ori. Jadi kalian hemat-hemat aja sesuai kebutuhan pakainya. Dan ini refinement ini bisa ditransfer bebas warnanya cuy. Mau dari equip hijau ke biru, ke ungu bebas, ke oranye bebas, bisa. Bisa semua. Nanti gimana cara buat transfernya itu gampang banget. Kalian tinggal pakai aja equip yang baru di equip terus beda ya, beda job. Ini ya contohnya ya. Di equip. Nah, terus nanti ini gua udah pindahin cuy. Jadi enggak bisa cuy. Kalian ke sini aja deh, ke refinement. Biasanya di sebelah-sebelahnya tuh ada. Kalian ke NPC ini nih. Gear assistance. Nah, untuk di sini lu pindahin refinement-nya. Misalnya dari plus 7 croce ini ke equip yang baru. Tapi kalau untuk plus 6 ke atas itu minimal warna biru, cuy. Karena plus 7 itu yang biru itu gak bisa nih. Hanya plus 6 kalau yang biru. Jadi kalau misalkan yang hijau itu cuman maksimalnya plus 5. Makanya cuman bisa ditransfer dari plus 5 nya. Gak bisa langsung plus 9. Makanya nanti di level 50 baru kalian bisa full-fullan untuk nempak ya. Nempak bisa sampai plus berapa ini kalau ungu ya. Ungu gue lupa deh. Kalau gak salah plus 10 bisa deh. Apa plus 12 ya. Plus 12 kayaknya sih ya maxnya. Ini gak ada tulisannya sih di sini ya. Max refinementnya berapa kalau yang ungu. Kalau gak salah sih gue udah pernah bikin yang ungu ini plus 12 deh. Sampai plus 12 gue udah pernah bikin yang pas di CBT. Nah makanya minimal tuh ungu. Jadi kalian level 50 baru bisa full nempa-nempa ya. Oke kalau gitu sekian dulu guide singkat dari gue. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Dan diklik tombol notifikasi biar nanti kalau gua upload video yang baru atau gua live streaming kalian dapat notifikasinya dan gak ketinggalan infonya. Oke. Sampai jumpa di video gua berikutnya and see ya.